Ini dia pisang gulung aneka rasa yang sangat crispy ala Utijo. Berada naik sini. Dan di sana tuh tukangnya, guys. Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Utijo. Hari ini Utijo mau membuat cemilan untuk teman minum kopi Pak Tukang. Nah, cemilannya ini dari pisang dan kulit lumpia. Di sini ada susu kental manis, kira-kira 10 sendok ya. Lalu ditambahkan dengan coklat bubuk Van Houten dan dicampur hingga seperti ini nih, coklat kental ya. Nah, pisangnya semua kita kupas dulu. Kemudian satu pisang ini bisa dibelah menjadi 4 bagian seperti ini ya. Lakukan semua hingga habis. Kemudian ambil kulit lumpia 1 lembar dan diisi dengan 1 potong pisang, lalu dikasih susu yang telah dicampur dengan coklat. Nah, pinggir-pinggirnya ini dilem. Lemnya ini menggunakan tepung terigu yang dicampur dengan air ya, dan dikasih putih telur supaya nanti tidak lepas waktu digoreng ya, tidak terbuka ya. Nah, ini semua kita isi kulit lumpia dengan pisang dan susu coklat nih, seperti ini jadinya. Lakukan semuanya hingga habis ya. Maaf ya guys, kalau berisik di rumah Utijo lagi banyak tukang tuh ketar ketor. Cor-coran. Nah, di sini Utijo juga mempunyai karamel ya, bisa dikasih dengan topping karamel ini isiannya. Kita gulung dan dilem. Caranya sangat mudah ya, seperti membuat lumpia menggulungnya. Nah, selain karamel juga Utijo mempunyai sele strawberry. Ini bisa untuk rasa pisangnya nanti ya. Jadi ada rasa pisang susu, coklat, stroberi, dan karamel. Dan ini dia sudah jadi semua nih guys, banyak ya. Tuh, udah habis semua isiannya. Kemudian kita goreng dengan minyak yang panas. Nah, ini kita goreng sampai kuning kecoklatan ya. Nah, ini kalau tidak dilem nanti terbuka. Ini karena udah dilem jadinya tidak terbuka ya, tidak bocor. Nah, ini udah matang kuning kecoklatan. Suaranya crispy, guys. Dan kita goreng lagi ya. Dan ini sudah matang. Lakukan semua hingga habis ya, kita goreng semua. Jadinya lumayan banyak ya guys, ini bisa di freezer sebagian untuk digoreng besok. Dan ini sudah jadi. Sekarang akan saya coba seperti apa rasanya pisang gulung aneka rasa ya. Saya ambil yang ini. Tuh, lihat teksturnya. Crispy banget, kriuk banget nih.
Tuh, ini sepertinya karamel. Kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Enak rasa karamel. Tuh. Mantap. Enak banget. Sekarang kita coba yang ini, coklat ini. Teksturnya tidak terbuka ya. Crispy banget. Kita coba seperti apa yang rasa susu coklat. Bismillahirrahmanirrahim. Ini juga enak banget, kriuk, manis, berasa rasa susu dan coklat Van Houten-nya. Ini enak banget. Pisangnya juga manis. Ini enak banget nih. Mantap. Mantap, dan saya belum menemukan stroberi yang mana ya. Ini crispy sekali nih. Ini pokoknya di sini ada rasa stroberi tapi udah sama rama yang lain. Ini enak banget. Kriuknya. Dan di sana tuh tukangnya, guys. Ayo sini, Pak Eko, ya. Pak Aril. Pembongkaran solar panel. Di sini ada Pak Eko. Ada lebar. Kejaran Pak ya. Ayo turun-turun. Ayo, apa apa ini? Manis. Wede, semanis yang makan apa yang bikin? Dua-duanya dah. Wede, mantap. Oh, Pak Mul. Pak Yadi. Pisang gulung aneka rasa loh, ada stroberi, coklat, karamel, susu. Wah. Panas. Iya, baru ngangkat. Menyos. Pak, cobain. Dan sampai di sini dulu video Utijo. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum. Dah.